Aduh, makan. Cuma bisa dilakukan tentara ya guys ya. Ini ya. Mengakses CCTV seluruh kota. Mengakses CCTV seluruh kota. CCTV seluruh kota ditampilkan. Nah, sip. Nah, itu kan. Nah, ini udah ini tampilan CCTV seluruh kota ya. Ini hanya boleh dilakukan tentara ya, karena tentara itu peralatannya canggih, oke? Okay? Gak boleh kalau warga biasa, polisi apa dan lain-lain gak boleh ya. Halo. Ya, lu kenapa? Om. Hmm? Kan sip kah, Om? Apa? Punten, Bapak, tentara. Iya. Adakah ini, Pak? Pimpinan dari kepolisian ini saya mau menyampaikan laporan dari hasil intelijensi dari pihak tentara. Iya, Pak. Nama saya Jenderal Sukijan, Pak. Oh, Pak Jenderal Sukijan, makasih untuk kedatangannya. Kita ke ruang jenderal ya, Pak. Oke, siap. Jadi begini, Bapak Catherine. Bapak Sunny. Catherine dan Ibu Sani. Balik, Pak. Ah, kok masuk gimana? Ya? Bapak. Aku ngerasa masuk. Panggilnya apa nih, Bapak Kathy, Catherine, Bu Sani, Kak Sani dan Bu Kathy. Oh ya, Kathy berarti ya. Gini, Bapak iya, Kathy betul. Dan Ibu Sani. Ada yang salah? Saya Sani. Saya Sani. Oh iya Bapak Sani. Bu Kathy. Nah. Oh iya Bapak Sani dan Ibu Kathy. Ini ya, tetapi sebelumnya apakah informasi ini bisa dirahasiakan? Siapa? Saya akan menjaga kerahasiaan ini. Nah, baik. Pak. Ada beberapa informasi yang berhasil kami dapatkan. Yaitu akan ada beberapa kelompok pemberontak. Apa? Sabar, belum. Aku juga mau kayak gitu, belum. Ya, kenapa? Kok? Yang mengendalikan helikopter ini siapa? Saya. Bapak siapa ini? Andrew. Bapak Andrew, ya. Bapak tahu ini adalah pangkalan militer di mana ini adalah area steril dari segala macam. Gimana, Pak? Bapak tahu kalau pangkalan militer ini adalah area yang steril dari segala macam bentuk ancaman. Bapak mengerti hal itu? Mengerti, Pak. Oke. Termasuk keamanan Bapak mendaratkan helikopter itu merupakan sebuah ancaman ketika Bapak mendaratkan helikopter tidak pada tempatnya. Oke, baik, Pak. Bapak sedang mengendarai helikopter, bukan sedang mengendarai kendaraan biasa. Bapak mengerti? Mengerti, Pak. Saya peringatkan kepada Bapak untuk mendaratkan helikopter pada tempatnya. Oke, siap, Pak. Baik, bisa dipahami? Bisa, Pak. Lain kali kalau saya melihat Bapak Andrew mendaratkan helikopter tidak pada tempatnya, termasuk teman-teman dari EMS yang lainnya, akan saya ledakkan rumah sakit. Bu, maaf, akan saya ledakkan helikopternya. Kepada anggota yang ditugaskan pada malam hari ini, apakah sudah ditentukan siapa yang akan memimpin? Siap, belum. Siap, sudah. Oke, siapa yang memimpin untuk hari ini? Bidan, Pak. Dari sebelah kiri kalian, perkenalkan satu-satu dan dari mana? Siap, Komandan. Nama saya Sersan Susi Susanti dari Gugus Barak Rusia Bojongkenyot. Laporan selesai. Lanjut. Siap. Sersan Samsul Hadi. Perpindahan Samsul dari batalion kabupaten. Lanjut.
Siap, Sersan 2 Brimstone. Kamu yang semangat. Ulang. Siap. Nah, gitu. Ulang. Sersan 2 Brimstone. Dari barat. Asen, Pak. Lanjut. Terima kasih. Lanjut. Siap, Pak. Sersan Kroro Gunso dari Barak Gugus Batalion Banyuwangi, Rusia. Baik. Ini hanya 4 aja kah yang ditugaskan? Sedang di perjalanan, Sersan. Siap, masih ada sekitar 3 sampai 4 orang lagi. Iya, Sersan. Segera dihubungin. Siap. Untuk segera merapat. Oke. Tugas pertama untuk kalian. Siapa di antara kalian yang ahli teknologi? Siap, saya Sersan. Baik. Saya komandan. Susi, Sersan Susi. Ya. Silakan akses data di komputer kita. Saya ingin mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuasaan di kota ini. Bisa dimengerti? Baik, dimengerti. Siap, dimengerti. Gerak sekarang. Saya mau 5 orang minimal. Ya, halo, Ibu, Pak. Ada bisa dibantu? Bapak lagi sibuk atau enggak ini, Pak? Oh, tidak, sedang menunggu rekan-rekan dari ibu-ibu. Oke. Pak, di sini ini kita mau izin dulu, kita pengen daily vlog nih, Pak. Ya, silakan, silakan. Kenapa? Kenapa? Ya, silakan, silakan. Kalau boleh tahu ini Bapak siapa nih, Pak? Nama saya Jenderal Sukijan. Oh, Bapak Jenderal Sukijan, udah berapa lama jadi tentara, Pak? Saya menjadi tentara sejak lulus SMA. Saya mengikuti beberapa pelatihan, termasuk saya pernah ditugaskan ke ASEAN. Di sana saya berhasil untuk misi penyelam mendefuse bom, dan juga saya pernah dikirim ke Miramar. Di sana saya berhasil melumpuhkan semua orang-orang yang mengganggu perdamaian di sana. Saya juga pernah dikirim ke Karakin. Di sana saya bertugas selama 2 tahun, dan juga saya pernah dikirim ke Erangel. Di sana saya dikirim selama 10 tahun, dan juga saya pernah dikirim ke Sunhawk. Di sana saya di Sunhawk adalah misi menyelinap. Apa? Misi menyelinap yang tidak terlihat oleh siapapun. Wow, mantap ya. Sekali ini ya Tante. Ya, karena di Sunhawk itu kami benar-benar ditugaskan untuk tidak terlihat oleh siapapun. Jadi setelah kami mendarat dari parasut, kami langsung tiarap sampai misi itu selesai. Berdiri. Udah balik, balik ke barisan. Udah balik ke barisan. Kau bernyanyi dulu. Kau balik ke barisan. Kau balik ke barisan. Sambil hormat. Kenapa? Gak ada benderanya, Pak. Udah, nyanyi lanjut. Kenapa menye-menye? Hati saya ke belakang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah daraku. Di sanalah aku berdiri dan padu ibu. Kau kembali ke barisan, kalau gak gitu gak aku berangkatkan, botak. Balik ke barisan atau ku tidak ku berangkatkan. Cepat lanjut pula dari awal. Sampai mana tadi, Pak? Dari awal. Kamu ini tidak pelaku Indonesia Raya, kamu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana lo aku berdiri. Pak, itu helinya nyampe, Pak. Kau ini menyanyi. Gak aku berangkatkan kau ini. Kamu itu, cepat. Lagi gak, Pak? Nyanyi yang bener, ini aja, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Loka masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kok itu helia? Lanjut, kau ini nyanyi selalu kau potong dari tengah-tengah. Ayo batu. Oke ya, kalian cengengesan. Kalian balik ke barisan, kalian cengengesan lagi gak aku berangkatkan ya. Terus, ya. Turun dah. Udah belum? Nah, udah. Oke. Okay. Enggak, Mas.
Pak Komandan di saya belum naik. Kau ini gimana? Itu belum naik tuh katanya. Loh. Ini pelan-pelan Komandan. Tahan. Tahan E. Oke. Mantap. Helinya taruh mana? Jangan lupa bannya, Pak Komandan. Oke, sudah. Gear down. Oke. Ayo setirin. Kepada seluruh anggota, ingat jangan menyakiti siapapun ya. Kita cuma mengganggu. Oke. Kalian sudah bisa berada di tengah-tengah mereka. Dan juga kalian hanya diperbolehkan untuk mengganggu, tidak membunuh mereka. Ketika kalian terkena tembakan, jangan manja kayak warga biasa. Kita ini tentara, ketika kita tertembak, tahan rasa sakitmu, oke? Siap, Komandan. Siap. Atau berdoa agar kalian diselamatkan. Bisa dipahami? Kayaknya di pinggir deh, di pinggiran ya, tower tinggi itu. Ada, aku pernah kok. Ada kok, kelihatan kok. Nah itu tuh, sebelah depan kanan tuh bukan? Bukan. Oh. Iya itu. Nanti kalau udah 2.30 kita baru menuju ke bandara, betul? Siap, Komandan. Tinggian gak sih ini anjir? Segini aja kali ya. Itu. Hewan. Mana lagi anjir? Ini yang kelihatan. Ini orang bukan ya? Sersan Suryono ke radio, di arah selatan sudah terjadi baku tembak ya. Selatan itu mana anjir? SS ini, oh benar. Kok grombol sih? Aduh, aku pakai HP aja lah, gak kelihatan loh. Oh putih-putih. Tadi yang villa tadi sebelah mana ya? Berarti tadi ya? Mana ya? Oh itu helipadnya tadi kan ya? Berarti harusnya di sini sih. Harusnya di sini, dekat-dekat sini harusnya. Orang bukan ya? Tembak ntar orang lagi.